Tabung Haji mengesahkan tiada Jemaah Haji Malaysia terlibat dengan kebakaran hotel di Mekah. Wartawan Syaril Saraporin yang meninjau lokasi kejadian memaklumkan hanya kebakaran kecil di bilik Jemaah berlaku dan gambar yang tersebar di Malaysia ialah palsu. Anggaran jarak antara hotel penginapan Jemaah Indonesia yang terbakar dengan Masjidil Haram ialah antara 5 km. Tiada maktab penginapan Jemaah Haji Malaysia yang berdekatan dengan kawasan tersebut. Setelah tiba, kami agak terkejut kerana realiti sebenar keadaan hotel tersebut langsung tidak seperti yang digambarkan dalam visual yang tersebar. Jemaah Indonesia yang kami temui turut menceritakan detik kejadian. Ini gambar ini bukan apa gambar yang persis ini. Jadi gambar itu yang sebetulnya itu tidak ada itu di luar tuh. Apa bisa ini dibuat seperti ini? Kan ini kenyataannya ada enggak kan? Kalau memang ada apa itu gambar ini seperti ini kan di sini kan agak-agak robek kan sedikit kan. Hangus kekosongan. Iya. Tapi ini kan bukan kan? Lari turun semua. Sekarang ni jemaah Hindu Indonesia sudah boleh masuk balik? Bisa, tapi ada yang masih listrik kamarnya masih mati, AC-nya mati. Sejurus laporan kejadian semalam, Tabung Haji segera menyemak semua bangunan penginapan jemaah Malaysia dan memaklumkan tiada yang terlibat. Baik, ini adalah hotel yang menempatkan jemaah Indonesia yang dikatakan yang memang sebenarnya berlaku kejadian terbakar, tetapi tidaklah seteruk seperti apa yang digembar-gemburkan di Malaysia. Seperti yang anda saksikan gambar viral yang kebakaran begitu teruk sudah pun dinafikan oleh penduduk tempatan ataupun rakyat Indonesia yang berada di hotel ini. Jadi jangan anda percaya kepada kabar angin, sebenarnya jemaah Indonesia semuanya selamat dan mereka juga telah pun dibenarkan masuk ke hotel ini. Syarif Zarafuddin dan juru kamera Zamzi Osman melaporkan dari Mekah.